Polisi menangkap dua kurir narkoba jaringan antar provinsi di Kota Blitar, Jawa Timur. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita 2 kg ganja kering siap edar senilai 126 juta rupiah. Aksi penggeledahan dua kurir narkoba oleh Satres Narkoba Polres Blitar Kota terekam video amatir. Dalam penggeledahan ini, polisi mendapati sebuah paket yang baru saja diambil oleh dua orang tersebut dari jasa ekspedisi. Setelah ditangkap, kedua pelaku mengaku disuruh oleh salah satu bandar yang ada di Jawa Timur untuk mengambil paket ganja tersebut. Kedua pelaku diberi imbalan 1 juta rupiah untuk mengambil 2 kilogram ganja tersebut. Diketahui ganja senilai 128 juta rupiah itu dikirim oleh seorang bandar yang berada di Jawa Barat. Belum sempat dikirim ke tempat yang lain, pelaku justru dibekuk petugas. Tapi kita mendapatkan informasi dari sumber informasi yang sudah kita kelola. Ternyata barang dikirim melalui salah satu ekspedisi. Kini polisi memburu bandar narkoba yang menyuruh kedua kurir tersebut. Sementara para pelaku yang tertangkap dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hingga 20 tahun pidana penjara. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan.